muncul usul yang kita track juga dari apa jejak digital di beritanya bahwa uh, usul dari Bupati Natuna lebih baik Natuna itu menjadi provinsi tersendiri karena menganggap kalau Pemkap atau Pemkot tidak memiliki uh, wewenang untuk mengatur wilayah perairan atau laut sementara untuk uh, menj kalau menjadi pemerintahan provinsi sendiri itu punya kedaulatan untuk uh, punya wewenang untuk mengatur itu semua bagaimana uh, pemerintah atau uh, mungkin presiden mendengar usulan ini, apakah ada respon ataukah ini dianggap tidak ada usulan seperti ini? Dua hal yang harus menjadi perhatian ketika saya ditanya juga mengenai itu, maka rujukannya kepada undang-undang ya, pemerintah daerah, sehingga ada persyaratan, ada sejumlah kriteria-kriteria yang uh, menentukan seberapa jauh satu wilayah dan lokasi itu bisa menjadi provinsi ketika orang berbicara tentang eh, ke, 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 kawasan ekonomi khusus itu kan wilayah-wilayah provinsi apakah nanti poin ini yang bisa dimasukkan juga menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus sehingga prioritas-prioritas eh, dalam hal pengawasan di laut, di laut maupun memberikan pelayanan kepada nelayan itu bisa menjadi perhatian Ah, saya pikir itu yang mungkin nanti bisa. Tetapi yang paling penting kan begini langkah dan kebijakan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada Pak Menko dan langsung kepada KKP dan beberapa unsur-unsur uh, lain yang terkait seperti yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru Profesor itu yang menurut saya memang harus menjadi perhatian perhatian kita Pak pada waktu. Tadi saya singgung mengenai Sota. Sota juga itu adalah wilayah-wilayah terluar, wilayah perbatasan. Pada waktu Miangas juga begitu, pada waktu Vanimo juga begitu. Sehingga memang menurut saya, eh, kalaulah nanti sejumlah alokasi-alokasi anggaran atau usulan-usulan dari pemerintah yang sampai kepada DPR, karena itu menjadi bagian yang tidak, yang menjadi bagian penting untuk harus dibahas oleh teman-teman di parlemen. Saya pikir ini harus bisa menjadi perhatian. Kenapa itu penting? Karena menurut saya kalau 12 mil ke laut dia tadi adalah wilayah hukum kedaulatan kita, ha, kedaulatan kita maka memang patroli-patroli itu atau coast guard-coast guard kita itu harus memang dibekali apapun alasannya, alat utama sistem persenjataan, kapalnya, sarana prasarana dan angkatan laut itu memang harus di backup Kenapa ini menjadi perhatian juga ketika pada waktu ditanya kepada menteri pertahanan tentang berapa jumlah anggaran pendapatan belanja negara untuk departemen pertahanan. Kita sempat tahu juga itu kan menjadi perdebatan 12 jam apa 16 6 jam itu di parlemen. Dan ketika itulah maka kenapa kita tidak terlalu ini dipublikasikan karena kalau ujung-ujungnya bicara ke dalam juga itu kita agak susah, susah membicarakan tentang ya sejumlah apa-apa yang kita miliki, maka itu pula lah yang ketika dibilang oleh Pak Prabowo, maka saya juga mengatakan bahwa tidak semua masalah konflik antara satu negara dengan negara lain itu adalah urusannya perang bukan, tetapi negosiasi menjadi penting juga, berbicara juga penting, tetapi khusus untuk persoalan Natuna itu tidak ada negosiasi lagi karena merujuk kepada semua semua orang yang tahu tentang kehidupan internasional dan konvensi PBB itu ada hukum internasional yang tadi beliau sebutkan dengan namanya UNCLOS. Kalau nggak salah tahun 69, Prof. Itu keputusannya terkait dengan masalah kita punya Natuna itu. Yang kedua, saya juga me ingin mengatakan bahwa kehadiran Bapak Presiden itu kan adalah juga ingin mengatakan dan memastikan ter kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di wilayah-wilayah mana yang kalau ada intervensi negara lain terhadap wilayah-wilayah kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah harus hadir, negara harus hadir. Satu sekali lagi untuk memberikan suasana kenyamanan dan perhatian negara atas wilayah yang kita miliki. Bagaimana memastikan kemudian uh, seperti usul Prof. Hikmat tadi bahwa Perbanyak saja nelayan yang kemudian hadir di ZEE kita di Natuna ya. itu. Tapi perlu insentif dari pemerintah karena memang sebenarnya eh, apa namanya untuk kos sebagai nelayan ke perairan Natuna itu juga tidak murah. Padahal jika dibandingkan dengan hasilnya mungkin saja, mungkin mereka sudah hitung-hitungan memang akhirnya banyak tanda kutip rugi begitu ya. Apa kira-kira ini yang akan? Saya mencatat statement yang dikemukakan oleh pak KKP terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disiapkan untuk nelayan di di Natuna dan yang kedua adalah kepastian keamanan atas nelayan kita yang berada di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia untuk mencari ikan sehingga begitu maka yang ketiga itu adalah tadi yang profesor bilang adalah eh, KKP memastikan untuk melakukan patroli di seluruh wilayah-wilayah terluar dan wilayah-wilayah kedaulatan rakyat untuk eh, para nelayan. Ya. Satu lagi masalah, boleh saya sampaikan bahwa